Yang terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Tak jaga hubungan dengan Allah, problem yang utama. Subhanallah, solat inilah yang tak terjaga. Hubungan dengan Allah tak jaga, macam-macam problem akan melalui. Diiringi dengan lagu-lagu ketuhanan terbaik di Malaysia. Engkau umpama sebuti kumatan. Hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang. Setia bersama IKIM, inspirasi inforia Islam. Nilai-nilai bersama IKIM, adab. Seterusnya berkenaan dengan nilai adab. Adab ini adalah mengenai penghayatan sifat-sifat mahmudah dan menghindari sifat-sifat jelek di dalam kehidupan. Begitu banyak sifat-sifat jelek ini. Sekarang ini kita berhadapan dengan bermacam-macam kerenah dan musibah yang berpunca daripada kelunturan penghayatan akhlak yang mulia di kalangan beberapa anggota masyarakat. Daripada soal kerenah birokrasi, tuan-tuan memahamilah kerenah birokrasi, iaitu sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh pekerja-pekerja, sama ada melewatkan, membuat keputusan, mencuri masa resmi dan sebagainya, hinggalah kepada masalah tumbuk rusuk, dia katakan rasuah, dan juga penyalahgunaan kuasa. Kuasa itu tak ada pada kita, ada batasan kuasa kita, tapi kita melampaui batasan. Dan semuanya ini berpunca daripada tahap penghayatan serta pengamalan kepada akhlak Islamiah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peranan adab ini dan akhlak hendaklah diberi tekanan di dalam oleh pihak pimpinan pengurusan. Bagaimanapun, sebelum ketua-ketua menyuruh warga kerja berakhlak mulia, mereka sendiri seharusnya lah menunjukkan contoh-contoh adab dan pekerti, budi pekerti yang mulia di dalam diri masing-masing. Kepimpinan melalui tauladan. Yang dikatakan pemimpin ialah yang berdiri dalam budi, yang tegak dalam syarak, yang duduk dalam khusyuk, yang melihat dengan adat, yang mendengar dengan tunjuk ajar, yang berkata dengan ilmu, yang berjalan dengan iman, yang melangkah dengan betul. Semuanya ini menunjukkan bahawa ketinggian ilmu saja tidak memadai untuk menjadi pemimpin sesebuah organisasi ataupun sebuah negara. Imam Al-Syaukani dalam syairnya ada menyatakan bahawa sesungguhnya sesuatu bangsa itu bergantung kepada akhlak. Apabila rosak akhlak, maka rosaklah bangsa itu. Petikan ucapan pengerusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. Terima kasih kepada anda yang menjadikan IKIM Radio Islami nombor 1 Malaysia. Radio IKIM sini menyambut ulang tahun ke-20 kerana kesetiaan dan sokongan anda. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Anda kini sedang mendengar ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Jadikan kami teman anda, IKIM Inspirasi Inforia Islami, Radio IKIM 20 tahun. Kami berusaha sebaik-baik untuk memberikan anda informasi-informasi yang terkini, hiburan-hiburan mendidik jiwa bersama dengan perkongsian ilmu yang bermanfaat daripada asatizah kita dan juga penyumbang-penyumbang kita. Dan insyaAllah selepas ini jam 9 malam, kita bawakan kemudi hati kita bersama dengan Tuan Haji Ikram Hussein, satu topik yang saya pasti akan mengundang emosi kita semua. Kita nak belajar sama-sama lah. Ini cerita tentang pengurusan emosi pun berkaitan dengan kehilangan adalah rindu menyakitkan. Bagaimana kita nak berhadapan dengan saat-saat kehilangan? Bagaimana kita orang yang melihat sahabat kita hilang insan tersayang, bagaimana kita nak bantu mereka? Apa perkataan-perkataan do and don'ts lah, okay, yang boleh kita buat, yang boleh kita bagi tahu mereka, kan? InsyaAllah kita belajar sama-sama lah selepas ini, okay? Dalam kemudi hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ini dia Paradise Cinta Ibu Ayah. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Saya
ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Ibu, ayah, aku cinta padamu. Ibu, ayah, aku sayang padamu. Makan minumku dan pakaianku di kau berikan semuanya kepadaku. Makan minumku dan pakaianku di kau berikan semuanya kepadaku. Harapan yang baru, berat lelahmu, susah payahmu, membesarkanku, dia kasih sayang. Curahkan ilmu, tunju ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Curahkan ilmu, tunju ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Aku juga dosa kedua ibu bapaku. Kasih mereka seperti mana mereka mengasihi diriku dahulu. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, sayang ayah, remaining positive, whatever the situation, can never be underestimated. We are all here for a limited period of time. Is it worth it to spend any of that time in a dismal mood, being negative? The true test of being a servant to Allah is to remain positive is when challenges become difficult. Remaining positive keeps one's mind in the right state of balance and often opens resolutions to the problems at hand. Here are some tips that can help you in shifting your mindset. 1. Shift your thoughts. Be conscious of your thoughts, especially when life just isn't going your way. The moment you see that you're diving into frustration, agony, sorrow, and low self-esteem, shift your thoughts by thinking about something completely unrelated. This breaks the pattern of self-pity, mind-created stories, and negative downward spiral. What makes us different from other Allah's creations is our ability to control our thoughts and think for ourselves. 2. Find the lesson. There is a lesson to be learned from every situation. No matter how unfortunate the situation may appear, recognize the beautiful lessons waiting to be discovered. Sometimes lessons are expensive, but every problem is a learning opportunity in disguise. Understand this and be appreciative for the experience. 3. Attitude of gratitude. Start counting the blessings and miracles in your life. Start looking for them and you shall find more. What's there not to be grateful? You are alive and breathing. Realize how lucky you are and all the abundance in your life. Whether you're positive or negative, the situation does not change. So we might as well be positive.
As with any habit, the habit of remaining positive in all situations takes practice and a commitment to yourself to take control. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamau bainahum. Tarahum rukka'an sujjadain yabtaghun fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah. Wa mathaluhum fi al-Injil kazar'in akhraja shat'ahu فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Daripada syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari kurniaan Allah dan keredoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, tegak, lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Kerana Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Fath ayat 29. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris 'ala ma yanfa'uka." واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Maksudnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada setiap perkara ada kebaikan. Tekunlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu berputus asa.
Jika kamu ditimpa sesuatu bencana, janganlah berkata, kalaulah aku berbuat demikian, maka akan menjadi demikian dan demikian. Akan tetapi berkatalah, Allah telah mentakdirkan dan barang yang dikehendaki oleh Allah, pastilah Allah akan lakukan. Kerana kata-kata lau, iaitu kalaulah, dapat menjadi pembuka perbuatan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami, Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah, Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Negeri Sembilan, 102.7 FM. Sesungguhnya, Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat dari maksiat dan bersungguh-sungguh dalam bersuci dari segala macam kotoran. Surah Al-Baqarah, ayat 222. Dalam Islam, menjaga kebersihan sangat diutamakan. Ia juga merupakan salah satu langkah penting untuk menghindari wabak COVID-19. Pastikan anda mengamalkan langkah-langkah ini bagi mengelakkan jangkitan virus COVID-19. Membasuh tangan dengan cara yang betul, membersihkan diri serta memastikan persekitaran rumah sentiasa bersih. Penjagaan kebersihan diri dan persekitaran hendaklah menjadi keutamaan ketika ini dan pada bila-bila masa. Menjaga kebersihan juga merupakan tanggungjawab semua pihak. Oleh itu, marilah kita hindari penularan virus ini dengan memastikan penjagaan kebersihan setiap masa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Definisi hadis ialah aqwalun nabi. Yang pertama ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah wa'af'alihi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ialah taqriratihi. Taqrir ini ialah pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat fizikal rasul dan orang juga yang soleh ini adalah orang yang melakukan ibadat, orang baik, dan belum tentu dia itu adalah orang alim. Dan orang alim, orang yang mempunyai ilmu, belum tentu dia ni kuat melakukan amal ibadat. Sebab itu jangan kita mengukur keilmuan seseorang itu dengan amal ibadat. Oh, dia ni sembahyang tahajud banyak, dia ni rajin bersedekah, dia selalu puasa sunat, maka kita pun mengatakan dia alim. Salah. Kerana kealiman seseorang itu bukan diukur dengan pakaian, bukan diukur dengan amal ibadahnya. Kerana amal ibadah itu adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu SWT. Hubungan ilmu mesti kena amanah dengan. Dah faham hadis, baru dapat kita hayati dan praktikkannya. Ikuti segmen Mutiara Hadis setiap Jumaat jam 3.10 petang bersama Ustaz Bukhari Abdul Rahman. Mutiara Hadis memperkemas ibadah harian.
Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIN bersama Haji Faiz, Haji Osman. Terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Radio IKIM 20 tahun. Teman-temankan saya Faiz Haji Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam anda. Kembali bersiaran setiap Jumaat 9 malam. Untuk sama-sama kita bawakan minggu pertama dan minggu ketiga siaran untuk Kemudi Hati. Dan insyaAllah terima kasih kepada semua yang mengikuti kami di radio. Macam biasa IKIM di frekuensi anda dekat mana pun anda berada. Dan juga yang mengikuti kami di Facebook dan YouTube. Terima kasih atas perhatian semuanya. InsyaAllah teman-temankan saya kurang lebih sejam ini kita nak bawakan bersama perkongsian dalam Kemudi Hati bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein. Waktu ini dah pun berada atas talian kita untuk kita dengarkan perbincangan kita pada malam ini. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Sehat kita? Saya alhamdulillah. Terima kasih Haji. Untuk malam ini kita nak sambung lagi diskusi kita, bicara kita. Kita nak dengarkan sama-sama banyak yang kita perlu pelajari dalam Kemudi Hati ini. InsyaAllah Haji memilih untuk kita bawakan pada malam ini tajuk kita, Kehilangan Adalah Rindu Menyakitkan. InsyaAllah banyak yang kita nak kena belajar dalam suasana pandemik ini, bagaimana kita nak respon kita nak ambil pengajaran sama-samalah dalam suasana hari ini. InsyaAllah Haji, kita nak mulakan perbincangan kita, Kemudi Hati kita. Anda tonton di Facebook dan YouTube, komen dekat situ. InsyaAllah kita nak bawakan bersama perkongsian kita malam ini. Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya kasih ini terlebih dan juga Osman, kru teknikal Kemudi Hati, keluarga besar Kemudi Hati, tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, ayah dan sekitar sini. Alhamdulillah, malam yang berbahagia ni insyaAllah kita sama-sama untuk melihat barangkali pada satu sudut dan sisi yang lain. Kita dah melalui mungkin ataupun kita merasai, tapi kadang-kadang kita terlupa hakikat kepada yang dinamakan sebagai ujian dalam kehidupan. Kita juga hari ini sebenarnya Masya Allah, saya sebenarnya nak kata berduka cita sangat lah, sebab kita kehilangan sangat besar dalam kehidupan kita. Saya lah khususnya sebenarnya, almarhum Ustaz Nawab tadi Yusof. Saya bila kehilangan beliau ni, satu pada saya lah kata besar untuk diri saya dan kita sebenarnya yang turut sama sepatutnya merasai kehilangan para alim ulama ini. Sebab nanti kita tak ada rasa duka cita atas kehilangan mereka, khawatir dan kita kehilangan orang-orang yang tak ada rasa. Jadi ayuh sama-sama tuan-puan kita sediakan suatu fatihah kepada para guru-guru kita, khusus pada Ustaz Muhammad Fadil Yusof, dan mudah-mudahan waktu ini kan tempat yang baik lepas susah payah bila berjuang dengan Allah. Allah fatihah. Amin Allahumma amin. Tuan-puan yang saya kasihi, saya muliakan, bila kita melalui beban kehilangan, itulah tadi yang ajak kita sama-sama lakukan. Teringat saja akan kehilangan, kita ucapkan, kita bacakan surah Fatihah pada mereka yang kita rindui, kita kasihi. Dan kadang-kadang dia akan terlupa dengan kita, kita akan teringat saat waktu bersama mereka. Dan pada suasana pandemik ini lagilah kan, saya ingat, sebelum saya kongsikan bersama keluarga besar kita Kemudi Hati ini, saban minggu ada sahaja sesi kaunseling yang saya lakukan bersama mereka yang melalui fasa-fasa kehilangan. Dan ini satu fasa yang sangat berat, terbeban pada setengah orang. Sebab bila kita kehilangan ni, sebagai manusia biasa itu adalah satu perkara yang lumrah untuk kita bakal melalui kehilangan. Ada setengah orang semalam dia ada, baru saja bercakap, tiba-tiba hari ini dah tak ada. Kemarin menghantar warga mereka pergi ke pusat
ataupun hospital untuk dapatkan rawatan dengan wajah gembira, sempat makan bersama siapa dan sebagainya. Di 3 hari selepas itu, doktor memaklumkan bahawa ahli keluarga mereka berada pada fasa terakhir. Jadi bayangkan tiba-tiba yang dalam suasana gembira itu bertukar, berubah. Dan lebih menyedihkan lagi, tak dapat nak dirian untuk ucapan hari terakhir. Tapi inilah fasa yang kita lalui sama-sama. Dan jangan disebabkan kita mungkin tak merasai lalu kita ketepikan. Dan untuk kita sama-sama mengetahui, kehilangan ini adalah satu perkara yang semua akan lalui, semua akan rasai. Dan dia sangat berkaitan dengan kesihatan mental kita. Dan juga tak lupa juga apa yang dikatakan sebagai grief dalam hidup. Dan bagaimana fasa kehilangan ini boleh mendatangkan kesan. Dan bila bercakap tentang kehilangan seseorang yang sangat signifikan dalam hidup kita, kematian yang sangat kita kasihi, orang yang sangat kita cintai, hilang ni dia satu perkara yang dia berat. Bila seorang ni, kematian seorang suami, bila kematian isteri. Dan pengalaman saya tengok, bila kita seorang anak kehilangan ibu dan ayah, ini seorang ibu dan ayah, bila kehilangan anak, itu satu kesedihan. Jadi fasa kesedihan ni dia bergantung kepada siapa yang kita hilang. Sebab itu yang saya suka katakan, saya suka nyatakan dalam suasana ini, sama ada kita belia, kita muda, kita tak tahu siapa di kalangan kita lagi yang akan pergi dahulu. Dan kalau kita lihat setahun yang lepas, ada saudara kita yang masih sihat, tegar, bugar, tapi akhirnya hilang, pergi begitu saja. Dan tak sempat kita nak sapa. Kita nampak mereka kuat, muda, dengan aktiviti aktif dan sebagainya. Tapi hari ini mereka telah pergi tinggalkan kita. Dan itu juga yang perlu kita tanya sama-sama bagi kita, bahawa kita pun tak tahu bila waktu kita untuk dijemput dengan kematian ini. Tentang mengenai untuk lusa dan sebagainya. Jadi pada malam ini, saya sukalah mengajak kita semua untuk menghayati, bahkan untuk kita mempersiapkan diri sebenarnya, emosi, psikologi khususnya lah, berkaitan dengan kehilangan. Dan mungkin tak terjadi pada kita, tapi sebenarnya apa yang boleh kita beri bantuan kepada mereka yang sedang melalui dan merasai. Dan sungguh perempuan kemudian ini, Masya Allah, dia sangat-sangat menjaga kita. Saya ingat ni hari kedua yang saya rasa, semalam saya tengah buat ada mesyuarat. Bila baca saja pagi-pagi tu berita berkenaan kehilangan Ustaz Muhammad Yusof, dia tak boleh tahan-tahan. Saya tak tahu kenapa. Jadi pada saya, beliau satu sumber rujukan khususnya dalam bidang dakwah, kan, yang dengan perkataan ucapan beliau tu sangat menyentuh hati, kan, nasihat yang sangat Masya Allah, susah saya nak gambar, kan, tapi inilah Nabi SAW sebut, mungkin akhiru zikrul hazinillah, itu banyakkanlah kita untuk mengingati pemutus kelazatan, iaitu kematian. Dan mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini, saya khususnya lah yang penuh dengan kelalaian ini berkaitan dengan kematian, mari kita sama-sama persiapkan diri kita berkaitan dengan kaedah untuk kita ingati kematian, dan bagaimana kita nak membantu seorang yang sedang menghadapi tentang kehilangan. Jadi kehilangan ni tidak sahaja sekadar berkaitan dengan kematian. Dia boleh jadi tetap. Bila kita kehilangan seorang yang kita kasihi dalam suasana begini, tiba berlakulah satu impak dalam hidup. Jadi pelbagai. Jadi kehilangan ni besar maknanya. Ada orang dia hilang pekerjaan. Bagaimana pekerjaan ni, jadi dia boleh menjadi sebagai satu faktor dia untuk bermotivasi. Sebab tu ada setengah orang yang kita terkejut, dia tak boleh kalau tak pergi bekerja, dia tak pejabat, dia mesti nak kena ada. Tapi bila suasana begini, dengan suasana pandemik ini, dia jadi macam sedih, dia rasa kehilangan, kekurangan. Jadi bagaimana agaknya cara untuk kita santuni mereka ini, mudah-mudahan kita khususnya jadi sebab yang mereka terus bersemangat untuk meneruskan kehidupan. Allahumma.
InsyaAllah Haji, terima kasih awal ini untuk mukadimah bicara kita tentang kehilangan adalah rindu menyakitkan. Kita banyak nak kena belajar, macam Haji sebutkan tadi, persiapan emosi mental kita berhadapan dengan suasana ini. Mungkin selama ini kita tak pernah ada rasa kehilangan insan-insan terdekat dalam hidup kita, tak pernah rasa kehilangan mungkin yang kita rasa selesa selama ini Haji, kan, dengan pekerjaan kita, kita rasa Alhamdulillah secure. Tapi dengan suasana yang mencabar hari ini, kita rasa itu satu kehilangan yang amat berat untuk kita. Jadi apa yang kita boleh belajar? Kejap lagi kita dengarkan sama-sama bagaimana untuk kita mungkin yang berhadapan dengan situasi ini, apa yang boleh kita belajar dan ambil perhatian sama-sama tentang pengurusan emosi kita dalam saat kehilangan. Dan juga kita yang mungkin kita rasa tak pernah lalui suasana ini, bagaimana kita nak tenang-tenangkan ahli keluarga kita, jiran tetangga kita yang melalui saat kehilangan dalam tempoh grieving mereka. Kita dah pernah belajar sebelum ni Haji, tapi kita, saat ini kita nak recall, nak flashback balik apa yang dah kita belajar tentang grieving untuk sama-sama kita fahami jiwa dan selami perasaan saudara-saudara kita. InsyaAllah Haji, kita berehat sekejap. Kembali selepas ini dalam Kemudi Hati, bicara kita kehilangan adalah rindu menyakitkan. Jadi anda teruskan setia bersama dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yang terlihat impian.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dengan agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ikuti kupasan kitab karangan Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Hussein bin Ruslan Asy-Syafi'i sebagai ringkas fiqh Syafi'i daripada Matan Zubat oleh Imam Ibnu Al-Barizi yang sangat bermanfaat, diselangi sesi soal jawab fiqh bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram pada setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di Aspirasi 101 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nazam Safwatul Zubat, rahsia keberkatan pada keikhlasan niat pengarangnya, memartabat mazhab Syafi'i dalam ilmu tauhid, fiqah dan tasawuf. Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Faiz Haji Osman dekat sini bicara kita untuk kemudi hati. Kehilangan adalah rindu menyakitkan. Kita bawakan pada malam ini untuk kita belajar sama-sama pengurusan emosi. Kita berhadapan dengan suasana sukar saat ini kan. Kita pun tak pasti. Apa yang kita pasti adalah kematian itu pasti. Kehilangan itu pasti. Cuma bila dan ketikanya yang belum kita ketahui. Jadi persiapan emosi kita nak belajar sama-sama pada malam ini. Bersama dengan Yang Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar, kita nak belajar banyak lagi lah dalam tempoh ini. Inilah kelas pengurusan emosi kita untuk sama-sama kita ketahui apa yang perlu kita buat. Kita sendiri persiapan emosi kita sekiranya kita ada insan-insan kehilangan insan tersayang dalam hidup kita, dan kita juga sebagai sahabat yang baik, sebagai jiran yang baik, sebagai ahli keluarga yang sangat prihatin, apa yang boleh kita bantu sahabat-sahabat kita. Haji, kita nak sambung lagi tajuk kita, kehilangan adalah rindu menyakitkan. Haji, Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita fikir tentang kehilangan, mesti ada kaitan dan tapi sebenarnya kehilangan dia lebih lagi daripada kesedihan. Dia bercampur aduk dengan pelbagai perasaan, dengan pelbagai emosi yang susah nak diungkapkan. Sebab itu ada setengah orang bila dia sebut sabar, itu bukan waktu dia. Habis setengah orang kata pada mereka yang kehilangan ni, oh tak apa, setiap orang akan pergi dan mati. Betul, tetapi orang yang sedang melalui kehilangan tu pun, dia macam-macam yang dia punya suasana ni. Dia rasa badan dia ni macam tak boleh nak bergerak, duduk tak kena, baring tak kena, tidur tak boleh. Sebab itu saya kata, contohlah, pada kita, saya ingatkan diri saya, kita semua. Bila kita dah masuk pada fasa usia 40 tahun, itu sebenarnya satu subsidi. Biasa dikatakan oleh sebagian orang, selepas 60 tahun tu subsidi. Tapi pada saya, setiap usia itu adalah waktu kita. Waktu untuk kita punya modal nak menuju ke Allah. Dan bila umur 40 tahun ni, lain daripada kita meningkatkan amal ibadah, kita juga kena dah boleh bersedia. Kita akan kehilangan ahli keluarga terdekat kita. Dan kita kena siap dah. Dan mungkin umur usia ibu ayah kita, pakcik-makcik kita sebelum itu dah mendahulu. Itu gambaran kesediaan yang saya nak cuba sampaikan. Kita sama-sama siapkan diri. Dan pada usia 40-an tu juga nanti, tuan-tuan, kita dah ada kawan-kawan kita yang sama-sama bayar, kita ni dah pergi. Okay? Jadi, subhanallah, ini kasih sayang Allah yang ingatkan kita tentang Ikram, ada kawan-kawan kamu dah pergi ni, kamu dah siapkan apa. Okay? Dan kita tentang, bila bercerita tentang perasaan kehilangan, kita mungkin merasakan bahawa kita akan teringat tentang kenapa dunia ni tak adil, kenapa saya yang hilang. Dan kita mula risau kemanalah agak-agak nak melalui fasa kehilangan ni. Bila seorang yang kehilangan suami sebagai mata rantai rezeki, dan isteri bertanya pada diri macam manalah nak hidup ni, dan suami dah tak ada, semua pendapatan dah tak ada. Dan kalau kemudian akan ada rasa marah kepada individu yang pergi meninggalkan kita. Ini antara yang dirasai oleh mereka yang masa kehilangan. Dia kenapalah pergi awal? Kenapalah tak buat macam ni? Dia muda bertanya. Ini fasa yang awal. Dan dah ada macam-macam lah. Kemudian dia pun sama akan fikir yang dia pun nak pergi jugalah. Ada setengah individu dia akan fikir macam tu. Sebab itulah, Masya Allah, kenapa agaknya
dalam melalui fasa kehilangan ini, kematian dan sebagainya, ada ketetapan yang dibuat dalam agama. Saya suka dan bila Maulana Lutfi Muharram pada surat beliau di Radio Al-Qim menyatakan bagaimana, kenapa agama ni dia ada, dia punya tata cara kehidupan dan di kuburan bagaimana, siapa yang boleh pergi kepada pinangan, sebab Allah SWT dah tahu keremukan hati yang berlaku. Saya sekadar berkongsi dalam suasana hari ini dan juga sebagai seorang kaunselor berdaftar untuk menyatakan apa yang sedang dialami oleh mereka yang pernah menjadi klien saya. Dan subhanallah, dia tak pernah lari pun dalam perjalanan agama. Dan mereka ni juga dia akan ada perasaan macam-macam. Contoh, apalah yang nak dikatakan. Jadi bila orang sebut sesuatu, dia sama dia boleh terima ataupun dia tak boleh terima. Dan kemudian dia ada keinginan macam mana kerinduan budi nak lalu. Jadi dia akan teringat perbualan-perbualan yang pernah dibualkan bersama si mati, kan? Tempat-tempat yang pernah di mereka pergi bersama. Kemudian berbagai memori-memori yang tak diingini akan hadir. Jadi ini yang saya katakan tadi dengan rencamnya bila kita melalui proses kehilangan tu. Jadi dia tidak semudah dengan ungkapan bersabarlah. Saya boleh senaraikan berpuluh-puluh lagi suasana. Mereka akan ada mimpi yang sangat menakutkan, mereka akan ada happy memories, kan? Tiba-tiba gembira, seolah-olah yang hilang tu ada. Kemudian tiba-tiba pula rasa duka cita, baru mereka tersedar bahawa itu adalah sekadar khayalan diri mereka. Jadi, kemudian nak cerita, sekarang saya nak cerita, nak kongsi juga. Apa emosi yang ada dalam mata, dalam kotak fikir seseorang yang dia berhadapan dengan kelingan dia. Dan dia akan ada ketakutan, dia akan ada kerisauan, anxiety, dia mungkin akan ada bersalah, kenapalah saya tak buat begitu begini, sekiranya saya buat mesti dia masih ada lagi. Kemudian dia akan ada rasa kecewa, menyesal, tak sempat nak ziarah. Sebab tu ada setengah orang bila kehilangan, dia menunggu orang ataupun saudara mara ataupun yang saudara terdekat yang pada jauh tu datang, sebab dia tak nak diri dia yang mengurus dia tu rasa menyesal. Dan orang yang tak tempat tu datang tu, dia akan rasa menyesal, tak tempat nak beri pengamatan terakhir. Tapi ini sebenarnya perkara yang akan berlaku, walau sebenarnya dalam agama kita pun dah sebut bagaimana bila dah kematian, kubur tu seboleh-bolehnya kita dikuburkan pada tempat terdekat pada kematian tu. Kita contohi ini sabda Nabi SAW. Ini ulama kita seperti mana almarhum Allah SWT Muhammad Datuk Dr. Harudin misalnya, kan? Ada ramai lagi lah tokoh-tokoh agamawan kita. Jadi kenapa? Inilah subhanallah, Islam ajar kita begini. Dan dan kenapa? Sebab tadi ada perasaan regret, ya? Tak nak merasa menyesal kepada dua pihak. Jadi walaupun dinasihati oleh ahli keluarga, kan? Mereka yang menguruskan jenazah supaya segeralah menguruskan jenazah si mati ini. Tapi itu tidak berlaku sebab tadi perasaan tadi. Kemudian ada akan timbul juga emosi putus harapan. Ini emosi. Tadi perasaan yang dirasa ini sekarang emosi. Rasa putus asa, rasa marah, kan? Segala perkara tu rasa marah. Siapa yang ada berkaitan tu mungkin marah tu akan mula senang tinggi. Kemudian pasar stagnan, kan? Menangis, kan? Kemudian keletihan, kan? Sakit, ya, tuan-puan. Tak kita rasa bila orang marah kita, kita menangis tersedu-sedu. Dia rasa sakit sangat dekat hati. Dia tak boleh nak berhenti, kan? Jadilah, sama juga. Ya, saya mungkinlah saya nak kongsi pada tuan-puan. Bila saya kata semalam bila dengar kehilangan kematian Ustaz Mohd Fadil Yusof, tak semena-mena. Ya? Dia tak boleh nak kawal-kawal, saya pun tak tahu. Saya rasa mungkin inilah fasa-fasa dia yang saya nak kongsi bersama tuan-puan. Kan terkejut, kan? Saya tak sangka macam mana boleh. Baru 2 hari lepas, 3 hari lepas saya ikuti perjalanan dakwah beliau, tiba-tiba dimaklumkan oleh anak beliau bahawa beliau dah tak ada. Rasa emptiness, kehilangan, kekosongan. Siapa lagi lepas ni nak berbaur
bila nak bertanya kepada isu permasalahan berkaitan dengan dakwah ni kepada orang, jadi rasa macam empty, rasa kosong, dan mulalah rasa sakit. Jadi tuan-puan, sebenarnya banyak lagi yang saya nak kongsikan bersama tuan-puan, cuma saya nak katakan kehilangan ni di ibarat macam itu. Dia bila kita hilang orang yang kita kasih, kita sayang, di ibarat satu luka mungkin berlaku dekat kita. Dan luka ni selalu ditunjukkan sebagai satu kesakitan, dan dia makan masa untuk sembuh. Sebab tu ada orang bila mereka kemalangan, kadang-kadang di luar tu sembuh, tapi berlaku sesuatu, kesakitan tu dia akan berpanjangan, dia akan sensitif pada tempat-tempat. Sama juga orang yang kehilangan, mungkin dia lepas hilang tersebut, dia melihat seseorang yang susuk tubuhnya sama, gaya percakapan sama, dia mengingati, dan inilah gambaran kepada kesakitan ni adalah satu, kehilangan ni adalah satu yang menyakitkan. Tapi pada satu sudut dan sisi yang lain, saya ingin menegaskan bahawa kita boleh lalui pada fasa apa, kita mampu lalui dengan beberapa, dan nanti insyaAllah mungkin kita akan kongsikan. Saya terima kasih Haji. InsyaAllah selepas ini kita nak belajar sama-sama lah sebagai orang yang mungkin tak pernah rasai apa jua bentuk kehilangan yang besar dalam hidup kan. Apa yang boleh kita belajar, perkataan-perkataan macam mana yang boleh kita lafazkan. Nak sebut sabar, mereka mungkin lebih daripada kita tahap kesabarannya. Tapi apa yang boleh kita sampaikan saat mereka berduka dengan saat kehilangan dalam hidup mereka. InsyaAllah kita nak belajar selepas ini banyak lagi tentang pengurusan emosi kita dalam kemudi hati. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setiap sama kami. Kemudian hati kita bawakan tajuk kita pada malam ini, kehilangan adalah rindu menyakitkan. Terus setiap sama di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Selama ini adanya ruang bernama sepi, dunia cerah jadi kelabu, jelas dan nyata bayangan senyum. Kiranya satu sepenuh harapan kekasihku belayan jiwa saat kau pergi. Oh,
ini. Hanya ruang bernama sepi. Dunia cerah jadi kalbu. Jelas dan nyata bayangan senyummu. Kesetiaan anda membenarkan kami bersiaran selama 20 tahun. Radio IKIN 20 tahun, inspirasi Inforia Islami. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Tuhurban 106.2. Jadikan kami teman anda, tak kira di mana juga anda berada, dalam apa juga situasi anda saat ini, dalam apa pun aktiviti-aktiviti anda sesama keluarga, seisi keluarga dekat rumah masing-masing hari ini, mungkin yang esok baru mula hujung minggunya, dan ada yang dah pun bermula hujung minggunya. Tadi tak tahulah, ni seloroh sikit lah, dalam suasana serius kita ni, saya sempat cakap dengan isteri, nak sebut hujung minggu tak tahu, sebab minggu yang tak tahu ada penghujungnya bila, kita pun bertanya-tanya kan, ini suasana kita hari ini. Ketidakpastian itu pastilah kita dah kena lalui pun. Hari-hari kita bangun pagi-pagi, kita syukur atas nikmat yang Allah kurniakan setiap hari dalam ketidaktentuan kita lah. Ini juga soal hari ini, soal kehilangan juga satu perkara yang tidak pasti. Kita pun tak tahu bila kita hilang sesuatu nikmat yang Allah kurniakan dalam hidup kita. InsyaAllah, Haji, banyak kita nak belajar lagi malam ini berkaitan dengan kehilangan adalah rindu menyakitkan. InsyaAllah, kita nak belajar kali ini, Haji, dalam suasana kita tak boleh jumpa. Kita ialah bila kita dengar seseorang tu, dulu kita belajarkan bila seseorang tu sakit, kita ziarah. Tapi sekarang ni bila seseorang sakit, yang boleh kita lakukan mungkin niatkan, sedekahkan mereka dengan amalan-amalan kan. Yang boleh kita lakukan, baca Yasin dan sebagainya. Sekarang ni ramai orang buat Google Meet, Zoom untuk bacaan Yasin. Kita doa agar diangkat wabak yang dalam kehidupan kita, dalam kita lalui saat sukar ini. Tapi bila mana satu kehilangan berlaku terhadap saudara kita yang rapat mungkin, terhadap jiran tangga kita yang mungkin sebelum ini kita boleh tenangkan dengan pelukan kita kan, sentuhan kita, tanya khabar mereka waktu mereka kehilangan. Tapi saat ini memang sukar aja dengan teknologi sahaja. Kita boleh tanya khabar, kita boleh, mereka tiada insan terdekat yang boleh mereka luahkan cerita dan rasa. Tapi apa yang boleh kita buat saat ini, Haji, dari segi perkataan kita? Setengah orang memilih perkataan. Saya kadang-kadang, yelah, saya sendiri pun baru juga kehilangan sepupu yang sebaya saya ekoran pandemik ini kan. Memilih perkataan, tak tahulah, Haji, pegang telefon letak, tak tahu nak call, nak lafazkan satu perkataan takziah tu pun. Saya memilih, tak tahu, lama masa untuk ambil menyampaikan, sebab kita tak tahu situasi keluarga pada ketika itu bagaimana, berhadapan dengan saat kalau menguruskan jenazah dengan PPE-nya kan, tak semua ahli keluarga yang dapat ada pada pengkebumian tersebut. Jadi macam mana, Haji, apa perkataan yang sesuai, mungkin bahasa kita macam mana? Di media sosial ni mungkin terbatas sikit lah, Haji. Silakan, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
sabirin wa nabluw wa akhbarakum. Kalimah dalam tu ada kalimah sabar, kan? Dan demi semuanya kami tetap menguji kamu orang-orang yang beriman. Sehingga ternyata pengetahuan kami adanya orang-orang yang berjuang di kalangan kamu, orang-orang yang sabar dan menumpung kuasa diri dalam menjalankan perintah kami, sehingga kami dapat mengesahkan benar atau tidak kita ketahuan. Dan benar bila kita berhadapan dengan kehilangan apa perkataan, bukan kata Haji, saya sendiri pun kadang-kadang tulis saya delete. Contohlah orang kawan-kawan, sahabat-sahabat saya yang sedang sangat nazar, kan? Tapi mereka boleh lagi bergurau senda. Ya, saya lepas, ya, saya pernah kongsikan dengan kemudi hati, ya, seorang sahabat saya yang pergi melalui kami, ya, seorang yang sangat ceria, kan? Dan masih lagi anak-anak masih kecil, kan? Jadi memang terasa sangat kehilangan. Jadi tidaklah sampai saya tak nak berkongsi pertumpuan. Bagaimana pula saya sebagai seorang kawan, rakan, sahabat melalui apa yang boleh saya lakukan, dan sebagai seorang profesional helper, sebagai seorang kaunselor berdaftar. Pertama, tumpuan, kita kena terima hakikat bahawa mereka telah pergi. Okay? Jadi sebenarnya kalimah mengucapkan takziah ini pun adalah sunnah seperti Nabi SAW. Contohlah ayat paling mudah, kalau tuan-tuan boleh telefon dekat pada keluarga mereka, saya tak tahu apa yang sedang berlaku dekat sana, saya mohon maaf tak dapat nak sama-sama pergi, tetapi saya ada, tak begitu pada akak, saya ada untuk bantu mengikut kemampuan yang saya ada. Akak nak bercerita dan sebagainya, tidak cukup, jangan bahasa panjang-panjang. Sebab dan jangan, yang kedua, kesalahan, jangan bertanya macam mana meninggal dunia, kan, sakit apa. Jadi benda ni memang akan ditanya oleh, kalau 1,000 yang berjumpa ataupun telefon, itulah yang akan ditanya. Jadi dia akan penat, kan? Next of kin, dari keluarga terdekat ni, dia akan letih, penat. Dia punya minda tu akan sentiasa bergerak nak menjawab benda yang sama. Macam kita jugalah sebagai ibu ayah, kalau anak tanya perkara yang sama, kan, dia mulalah, mula-mula tu seronok, comel, kan, lama-lama tu jawab pun dah gigi dah getak dari dia. Jadi ini fasa yang kita kena terima, yang letih, yang penat. Jadi kita bagi tahu, saya tak tahu apa yang berlaku kat sana, apa yang saya dirasai, saya sangat sedih, kan? Jadi katakan paling mudah, saya ada di sini, bagi tahu saya kalau apa-apa yang boleh sebab. Dan yang ketiga, tuan-puan katakan, Kak, insyaAllah malam ni kami akan buat majlis bacaan Yasin doa selamat untuk almarhum. Subhanallah, benda ni nampak simple. Lepas tu jangan perkecilkan, kan, bila kita bagi Yasin, baca tahlil untuk almarhum semati, sebenarnya ini bagi kekuatan. Ahli keluarga, tuan-puan, dia akan rasa macam ni pun. Tak santu. Kan? Anak aku ni rupanya ramai sahabat-sahabat dia yang baik hati nak sedekahkan Al-Fatihah apa dia buat. Dia nak berikan pahala kepada dia. Jadi, secara tak langsung, semangat ahli keluarga yang tinggalkan tu makin dia diperkuatkan semangat mereka. Sebab mereka tahu anak ataupun keluarga mereka ini adalah orang yang baik-baik. Kan? Sebab itulah yang kelima, ungkapan yang baik-baik. Kan? Saya bersaksi, ya Allah. Kan? Saya beritahu mak, pakcik, anak pakcik ni Masya Allah orang yang baik. Kan? Dia sangat banyak kebaikan. Kita kebaikan. Jadi ini juga diajar Nabi SAW. Kan? Bila dah si mati tu dah pergi, jangan sekali-kali kita ungkit keburukan. Okay? Jadi sebab apa nak jaga hati ahli keluarga tu? Nak bagi semua adal sama kehilangan. Bayangkan, kita pula ungkapkan perkataan-perkataan tak elok. Kenapa yang berlaku? Subhanallah, ini yang diajarkan oleh Sayyidina Nabi Rasulullah SAW. Dan tuan-tuan, bahkan kadang-kadang, jagalah sensitiviti. Contohlah hari ini, kita bercerita tentang norma hari ini. Bila berlaku kematian, kita hantarlah dalam macam-macam kumpulan lah. WhatsApp grupnya, Telegram dan sebagainya, signal dan sebagainya. Kemudian, bila cerita kematian, tiba-tiba ada pula orang letak cerita tentang benda-benda kelakar dan lawak. Dan ini gambar ketidak sensitiviti dia, kita terhadap isu. Jadi, jagalah perkara-perkara macam ni. Walaupun dekat dalam tu mungkin ahli keluarga, tapi kita kena ingat, dan mereka ni adalah sebahagian daripada kehidupan, sebahagian daripada kita, kehilangan kita.
mungkin mereka adalah guru-guru pada sahabat-sahabat kita. Mungkin mereka ni adalah orang yang signifikan, sahabat, rakan dan sebagainya. Jadi, sebenarnya ini adab lah. Ini ada akhlak kita. Secara tak langsung itulah gambaran kepada sikap diri kita sebenarnya. Jadi, perempuan, kita merasakan ini penting. Ini, kita kena belajar lah bagaimana agaknya cara nak menyantuni mereka yang dalam keadaan kehilangan. Kalau tak boleh ungkapkan apa-apa perkataan, cukuplah kita diam. Walaupun kita tahu pada kehidupan mereka itu, pada hidupnya memang seorang yang ialah sesiapa saja, tapi dalam diri mereka tetap ada kebaikan. Sebagaimana seorang yang dirasakan diri dia soleh, seorang yang alim, mereka sendiri pun tahu ada silap mereka kepada Tuhan. Dan Allah pun tahu mereka yang dipandang beriman ini pun ada kesilapan, walaupun ketika mereka bersendiri di hadapan Tuhan. Begitu juga mereka yang kita rasa bahawa mereka depan dosa. Mungkin dalam kesenyapan mereka melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah yang kita tak tahu. Kan? Jadi bila kita bersangka baik dengan adab-adab begini, Allah, dunia ini akan makin menjadi lebih tenteram untuk kita di Allah. Saya terima kasih Haji, insyaAllah, untuk pengajaran dan pembelajaran kita lah berkaitan dengan pengurusan emosi berhadapan dengan suasana sukar hari ini. InsyaAllah kita belajar lagi selepas ini Haji. Mungkin sekejap lagi yang terakhir kita nak bincangkan adalah macam mana kita nak jaga sensitiviti. Setengah orang tempoh grievingnya itu berbeza-beza lah. Setengah orang ada ambil masa sangat lama, setengah orang ada Alhamdulillah cekal dan kuat. Setengah orang rasa saya kena kuat demi anak-anak, saya kena kuat demi kelangsungan hidup saya, tapi mereka kuat, Alhamdulillah. Dan insyaAllah kejap kita akan belajar macam mana kita nak faham tempoh masa seseorang melalui saat-saat kehilangan ni, berapa lama mungkin kan, dan dalam tempoh itulah kita kena sentiasa beri bantuan, sokongan, sokongan emosi lah kepada mereka, insyaAllah. Dan juga pesanan Haji selepas ini. Jadi anda jangan kemana-mana, dengarkan Kemudi Hati di Radio IKIM, di Facebook dan juga YouTube kami. InsyaAllah kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kemudi Hati di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Oh,
Buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my. Juga boleh melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM jarak niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Pelbagai tajuk buku yang menarik menanti anda. Pandemik ini boleh membawa kepada isu kesihatan mental yang serius sekiranya tidak ditangani dengan baik. Mari kenali tanda-tanda kemurungan. Berlaku perubahan sikap dan tingkah laku individu, sentiasa kelihatan sedih dan murung, hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan, mengalami gangguan tidur dan selera makan, sukar untuk menumpukan perhatian, mengasingkan diri daripada keluarga dan rakan-rakan, bertindak agresif dan kasar terhadap diri sendiri dan orang sekeliling, serta pernah menyatakan perasaan hilang harapan atau bosan untuk hidup. Sekiranya terdapat gejala-gejala ini, individu dinasihatkan mendapatkan nasihat perubatan.